Video amatir warga mengabadikan dahsyatnya air yang meluncur deras dari kawasan Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Pati pada Selasa sore. Hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Kendeng Utara membuat air meluncur ke Kecamatan Sukolilo. Banjir bandang menghambat jalur Pati Grobogan juga masuk ke pemukiman. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan membuat warga cemas serta ketakutan karena derasnya air. Sekitar pukul 19, banjir bandang berangsur surut. Ini diakibatkan karena dari hulu itu air meluap dan sehingga di hilir mengakibatkan banyak sekali lumpur yang berserakan di daerah Desa Sukolilo dan mengakibatkan beberapa desa terendam banjir, ada di Gobong, Baturejo, dan juga ada di beberapa desa sebelah yaitu di Desa Kedung Wito. Dan ini bisa kita lihat sendiri terkait dengan hal ini mengakibatkan banyak sekali dampak alam yang dirusak dan banyak sekali hal yang terjadi di Sukolilo. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, BPBD Pati masih membersihkan sisa banjir bandang yang membawa lumpur serta sampah. Tidak ada kerusakan akibat banjir bandang tersebut.